Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dwi Yulianto. Di sini kita sekarang akan mencoba membuat video multicam. Jadi nanti suaranya sama, satu berjalan, akan tapi bergantian. Satu di depan, kemudian satu lagi di sebelah kanan saya. Untuk yang di depan saya menggunakan kamera belakang Meizu M3 Note. Kemudian untuk yang sebelah kanan, saya menggunakan kamera handycam Sony CX-04. Baik, kita langsung saja, karena ngobrol-ngobrol atau ngomong kayak gini aja udah mungkin cukup durasinya berapa menit. Oh ya, ternyata tadi Pak Ganang Kalpiko masuk juga. Ya, tapi di kamera sebelah kanan. Kita coba nanti. Ketika saya menghadap ke depan seperti ini, maka Anda bisa menyaksikan kualitas video yang dihasilkan dari kamera belakang Meizu M3 Note. Kemudian ketika saya melihat ke kanan, maka ini adalah kualitas video yang dihasilkan dari handycam Sony CX-04. Bisa nanti dibandingkan. Begitu saja yang bisa saya lakukan untuk hari ini. Kita langsung gabungkan saja sekarang. Yuk, kita lihat hasilnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.